Sebuah bangunan asrama Mahat Tahfiz Jabar Nur di Semeling, Sungai Petani terbakar awal pagi tadi. Ketika kejadian, bangunan itu tidak diperhuni kerana semua pelajar dan guru sedang bercuti. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah, penguasa Bomba Kanan 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Sin, pihaknya menerima panggilan 4.45 minit pagi tadi. Bangunan dua tingkat yang didiami 21 pelajar Mahat berkenaan hampir musnah keseluruhannya. Operasi pemadaman melibatkan dua buah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani serta satu jentera daripada Bomba Sukarela. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya pukul 5.13 minit pagi.